Allah ada beberapa orang akan menerima hak tersebut. Hak tersebut diperoleh untuk usaha saudara-saudara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban persyaratan-persyaratan sehingga mendapatkan pengurangan berat masyarakat. Ini harus kita syukuri. Syukuri baik di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam bertugas. Mungkin selama ini ada yang terabaikan oleh kita, jadi mari kita respect ke belakang. Ada yang terabaikan oleh kita, tugas-tugas aku pegawai negeri sipil. Terakhir di dalam, Bapak, Ibu, dan semua, selaku ASP, tentu paham betul dengan apa yang menjadi tugas pokok kita masing-masing. Kalau tak paham dengan tugas pokok kita masing-masing, saya bisa untuk menjadi pegawai, saya bisa untuk menjadi pegawai. Karena sudah mendapatkan keadaan seperti itu, tentu saya yakin percaya tupoksi sudah dikuasai oleh masing-masing individu. Tapi kadang-kadang memang tadi tidak, saya kadang-kadang alfa dengan tugas pokok. Tapi itu tidak apa-apa. Asal mau belajar. Tetapi kalau sudah tidak tahu, tak mau belajar dan tidak mau berubah, hanya jadi saya sudah berkaya, Bapak, rekan-rekan semua di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tadi, mau berubah, mau belajar, dan tentunya dengan senang untuk diri sendiri dan juga untuk penyelamatan masyarakat. Bapak, Bapak, Ibu, dan saya nanti Dinas kita ini merupakan salah satu dinas yang diberikan tugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Maka istimewanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah penyelenggara SPF standar pelayanan 5. Jadi kenyamanan masyarakat ada sedikit itu yang dibutuhkan, itu yang dimakan oleh masyarakat. Kalau tidak dilaksanakan dengan sebagainya, saya masyarakat merasa keberadaan kita ini ada, terhargai, tentu yang terakhir kita lakukan pikiran saya ini. Bapak Ibu Provinsi, mungkin pada kesempatan ini sudah lama yang saya sampaikan bahwa sebetulnya pembagian daripada peserta ini boleh dilakukan di Bapak.
Salah satu tujuan dilakukan operasi ataupun promosi